Selamat malam, Mbak. Bagaimana? Ada yang bisa dibanting atau dihancurkan? Kak, tadi kan saya lihat-lihat nih Kak di Facebook nongol tuh wajahnya, terus penasaran ya, langsung saya hubungin di WhatsApp. Kak, gimana? Apa bisa ya proses laki-laki masuk Hong Kong? Ya bisa, tinggal jobnya ada enggak? Halo. Halo, suaranya bisa dengar? Iya, suara sampean kayak di ruang tahanan. Sampean apa sedang ditahan, Mbak? Halo. Kak Sandro, ini udah di Hong Kong apa masih di Yane? Penting, pentingkah keberadaan saya antara di Hong Kong dan di Indonesia? Gimana? Soalnya jaringan ini seperti cari masalah di jaringan. Wah, apa sampeannya, Mbak, yang bermasalah, bukan jaringannya? Aduh, astaga. Iya, ini sebenarnya cari obat ini. Iya dong, kita kan harus memberikan kabar gembira, Mbak. Jangan kabar duka dong. Kan selalu mengabarkan kegembiraan. Biar enggak seperti domba yang hilang, gitu kan? Asik masuk ini, masuk. Makin masuk. Makin masuk ini, masuk. Iya dong. Gimana? Laki-laki emang bisa ya masuk Hong Kong? Soalnya ini rencana mau planning dia itu ke Macau, tapi kalau misalnya memang bisa ke Hong Kong, apa kalinya mencoba? Kalau di Hong Kong harus ada jobnya, Mbak. Kalau proses sama seperti sampean, sama persis, tidak ada masalah. Jadi kalau cowok, kalau ada jobnya, kalau tidak ada jobnya itu yang menjadi masalah, kan gitu. Tapi kalau di Macau banyak, dia bisa datang. Bisa datang, cari agent, biasanya bayar berapa, iya. Baru, kalau Macau nggak ada masalah, gitu. Tapi kan lebih biasa kalau dia ke Hong Kong. Kalau misalnya proses Hong Kong, kalau misalnya cari job dulu, apa bisa Kak Sandro bantu dalam soal agent? Gini, kalau sekalipun ada agentnya, kalau di Hong Kong tidak ada jobnya, tetap tidak ada bisa diproses. Tapi ketika ada jobnya, mau agent mana saja bisa proses. Nah, ceritanya begitu, Mbak. Jadi harus cari job dulu ya. Iya, yang terpenting itu jobnya, bukan agentnya. Agent semua agent bisa ngerjain. Tapi tidak semua agent punya job cowok, kan gitu. Nah, itu yang harus dicari gitu loh. Makanya sampean tanya sama majikannya sampean, sama lopane sampean. Kamu punya teman kaya enggak? Suamiku mau kerja di sini atau pacarku mau kerja di sini. Bisa bantuin apa enggak gitu. Atau teman-temannya gitu ceritanya. Iya, Mbak. Mengerti sekali, ini sangat-sangat paham ini. Kenapa? Sangat jelas, aduh. Ini sangat jelas, mengerti sekali, sangat mengerti. Nah, kalau saya gitu ya, sekali lagi kan menebar kebaikan dan menjadi saluran berkat itu kan harapan semua orang kan. Luar biasa. Loh, sampai aja nggak pernah ngobrol sama saya. Yo, saya kita ajak ngobrol gimana? Ya, bisa dong. Kan, kalau misalnya
kalau Kak Sandro punya nggak teman atau apa yang bisa, atau memang harus cari sendiri ini? Ya sebaiknya memang cari sendiri Mbak. Kalau saya buahnya orang yang nanti kabarin saya ya. Soalnya gini Mbak, saya cuman kasih tahu sama-samain satu ya. Ketika saya memberikan jalan kepada laki-laki untuk masuk ke sini, ya kan? Yang saya khawatirkan adalah akan ada banyak wanita-wanita yang tersakiti Mbak. Asik. Pergaulan ini memang nakal. Jadi gini loh, saya itu, ya gini loh, saya sudah cukup melihat kalian-kalian semua, teman-teman semuanya itu tersakiti lah hatinya sama laki-laki. Saya nggak menginginkan teman-teman tersakiti lagi, makanya saya kalau ditanya tidak punya. Belum nggak, karena kan saya tahu, saya pernah jadi laki-laki di sini gitu loh Mbak. Ayo logis enggak? Masih laki-laki kan ini. Ya masih lah. Logis enggak? Make sense enggak? Saya ngomong masuk akal enggak? Masuk. Nah. Masuk sekali. Jadi saran saya gini ya, Mbak. Kalau sampean punya pacar, sampean punya saudara, keponakan atau siapapun, lebih baik sampean arahkan ke Jepang. Aduh. Terlalu jauh. Dari Jepi yang dekat dia pulang bisa larang. Nggak, sekarang kan cinta tidak harus bersama kan. Kalau cinta harus bersama kan nanti agak susah juga gitu loh. Karena memang belum ada job, jadi kan susah. Makanya kalau kesana kan sampai nanti dia bisa libur, bisa ke tempat sampean, lebih enak. Kalau sampean pingin libur ke sana, ya boleh. Jepang itu potensinya sangat besar. Jepang potensinya sangat besar bagi laki-laki. Karena sekarang, sejak 2019, sebelum COVID kemarin, Jepang mengeluarkan visa namanya Tokutei Gino. Visa yang bisa continue menjadi permanent resident di Jepang. Makanya kalau sampean bilang begitu, tapi kalau harapannya sampean ke Hong Kong ya siap-siap aja, mudah-mudahan setia. Gitu aja sih. Namanya laki-laki mana ada yang setia. Setiap tempat ada setia. Iya, betul sekali. Ada lagi yang mau ditanya? Sampean tonton channel YouTube saya ta? Sampean liatin channel YouTube saya. Oh, ada. Ini baru gabung. Enggak, pas tadi juga channel YouTube, Mbak. YouTube. Heeh, Sandro Jabrik, okay. Wong ganteng sak donya. Banyak di situ. Heeh. Sampean lihat cowok bagaimana, potensinya seperti apa. Ada kok yang cerita tentang cowok-cowok yang berjuang di Hong Kong. Termasuk perjuangan saya juga ada di situ. Kalau saya ceritakan sampai besok pagi, Mbak. Iya, pengalaman itu pelajaran yang luar biasa dan bisa juga memotivasi. Nah, makanya tinggal nanti dilihat saja, dipelajari mana yang memungkinkan, mana yang bisa di ATM, amati, tiru dan modifikasi. Monggo. Silahkan monggo belajar. Kalau perlu di-share yang banyak biar saya senang. Ganti sampean ngasih rezeki saya kan. Ngasih rezeki saya itu sederhana, Mbak, tinggal ditutul tombol share. Tul. Nah, gitu aja, Mbak. Kasih masukan supaya saya terus berkarya buat teman-teman semuanya. Iya. Gitu, Mbak. Sukses ya. Ya, gitu. Ada lagi yang mau dibahas? Cukup? Selesai? Udah cukup. Oke. Jelas. Siap. Sangat siap. Jelas sehat selalu ya, Mbak. Terima kasih ya. Tuhan memberkati ya. Terima kasih. Bye. Bye.